Oke, teman-teman, berjumpa lagi. Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu speaker portable terbaik di kelasnya saat ini. Jadi di belakang saya ini ada speaker portable. Jadi speaker portable aktif ya. Speakernya bisa di-charge, sudah ada built-in powernya. Jadi kita nggak perlu power lagi. Ini dari brand Hooper. Hooper JL series. Jadi di sini kita punya dua tipe, JL10, JL12. Ada juga JL15-nya. Bedanya apa? Ukuran speaker. Kalau ini JL10 ini ukurannya 10 inch, JL12 ukurannya 12 inch. Dan wattnya juga beda. Yang JL10 120 watt, JL12 150 watt. Fiturnya kurang lebih sama, hanya beda di ukuran speakernya. Nah, mungkin teman-teman yang lagi cari speaker portable yang murah untuk karaoke di rumah, untuk home entertainment, nih saya kasih rekomendasi speaker Hooper JL series. Kita lihat bagian back panelnya sebelum kita dengar kualitas speaker ini seperti apa. Yuk, kita lihat back panelnya. Nah, nih di atas ada display untuk media playernya. Jadi dia bisa Bluetooth, bisa USB. Jadi bisa connect ke device, ke handphone atau smart TV teman-teman yang sudah ada fasilitas Bluetooth-nya. Terus yang pertama dia ada volume. Ini volume untuk masternya, untuk master media playernya. Terus dia kasih fasilitas equalizer untuk media player. Terus ada equalizer untuk microphone. Jadi speaker ini sudah termasuk dua microphone wireless. Nah, wirelessnya juga bisa di-EQ, ada treble, ada bass. Terus ada efek reverb. Nah, efek ini untuk karaoke, yang suka karaoke, dia dilengkapi fasilitas efek reverb. Terus ada microphone volume, terus ada gitar volume. Nah, gitar volume ini kita bisa tambah lagi. Jadi dia punya 3 input tambahan di sini. Oke, ini posisi kondisi kita pakai baterainya, lagi charge. Ini JL12. Nah, setelah ini kita akan coba kualitas mikrofonnya seperti apa. Yuk. Oke, jadi ini mikrofon wirelessnya seperti ini. Ini built-in materialnya besi ya. Nah, jadi setiap pembelian dapat dua mikrofon wireless. Dan ini langsung connect ke speaker. Jadi yang bunyi ini sekarang ya JL12. Oke, ini bisa ada dua mikrofon wireless. Sekarang kita coba efeknya. Dia ada reverb di sini. Cik, one, la, ci, ci, a, a. Nah, jadi cocok sekali untuk teman-teman yang suka karaoke. Dia udah ada fasilitas reverb di sini. Nah, setelah ini saya coba untuk play audio di speaker Hooper Portable JL12 ini. Yuk, kita dengar sama-sama.